kawan semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan channel Aan Sutaria Vlog. Kali ini saya sudah berada di Pantai Karang Taraje, kawasan Bayah, Lebak, Banten ya. Kenapa dinamakan Karang Taraje? Kita lihat bahwa di sini karang-karangnya itu katanya mirip dengan tangga. Jadi kalau Taraje itu bahasa Sunda, bahasa Indonesianya adalah tangga. Berundak-undak seperti ini mungkin ya, jadi mirip dengan Taraje. Jalan-jalan terus, tak henti-hentinya mencari sesuatu yang bisa disampaikan kepada masyarakat banyak. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Wow, ombaknya cukup besar sekali kawan-kawan di sini ya. Di kawasan Karang Taraje ini ombaknya sangat besar sekali. Kalau kawasan ini memang terkenal dengan ombaknya yang sangat besar. Udara di sini sejuk sekali kawan-kawan. Mungkin karena anginnya sangat kencang sekali. Tapi tidak terlalu ramai kalau di sini ya. Hanya beberapa pengunjung saja. Atau mungkin nanti di sore-sore hari. Padahal ini sudah jam 2:30 sore. Batunya memang unik-unik di sini. Karangnya unik-unik. Wajar saja kalau dinamakan dengan Karang Taraje. Taraje artinya tangga. Pantai ini berada di pinggir jalan ya. Jadi kalau kita lewat ke arah Sawarna, berada posisinya berada di sebelah kanan. Persis di pinggir jalan. Saya kurang paham tadi kenapa nggak diminta tiket ya. Jadi saya nggak tahu harga tiketnya di sini berapa ini. Tapi tidak akan jauh dari tempat-tempat yang lain, kisaran Rp5.000 kayaknya. Atau memang di sini gratis sekali ya. Di sini saya hanya melihat-lihat ombak saja ya. Karena memang ombaknya sangat besar sekali. Ya sudah, sekalian jalan-jalan. Siapa tahu tempat ini bisa melemaskan otot-otot kawan-kawan yang setelah seminggu bekerja. Jalan-jalan dulu, melihat-lihat suasana pantai Karang Taraje. Oke kawan-kawan, sampai di sini dulu ya jalan-jalannya di Karang Taraje ini. Saya mau segera bersiap-siap kembali pulang. Terima kasih sudah setia menonton. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu channel ini. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.